Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Vio Savit React. Jadi kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi virtual konser dari Selviyama ya. Selviyama ini masih yang kemarin sih, virtual konsernya bareng sama Irsya. Cuman kali ini part ketiganya, kayaknya si Selvi bakal nyanyi sendiri sih ya, aku rasa. Dan ini judulnya adalah Kumpulan Dusta ya. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja kali ya, karena aku juga sebenarnya agak penasaran juga sih ya. 3, 2, 1, go! Okay. Oke, ini ada dialog monolognya dulu ya ini. Hingga akhirnya aku terlena. Engkau datang seakan-akan seperti pahlawan. Waduh. Yang akan memberikan sejuta kebahagiaan. Lalu setelah ku berharap, yang kau berikan padaku ternyata hanyalah kumpulan dusta. Dusta, okay. Jadi kumpulan dusta tuh bener sih itu. Aduh. Baru juga mulai Cepi, udah diserang sama cengkoknya ya. Cengkoknya Cepi yang khas banget itu. Aduh, sampai gak tahan ya, sampai gak tahan. Waduh, Cepi bahaya loh ini. Seperti janjimu yang tak pernah nyata, kumpulan dusta yang memabukkan. Wah. Waduh, waduh. Tarik nafas dulu deh ya. Saya juga agak sesek juga nih ya. Sesak karena ngedengar selfie tuh banyak banget memakai cengkoknya. Cengkok ciri khasnya tuh. Jadi berasa gak kuat gitu. Makanya sesek, agak sesek gitu di sini. Tarik nafas dulu ya aku aja ya yang nonton ini. Karena saking menghayati ya. Cepi tuh menghayati banget. Jadi keikut sama kitanya gitu, kita yang merasakan, kita yang melihat performance-nya Cepi di sini, apalagi ditambah dengan sentuhan cengkok-cengkok khasnya selfie. Aduh, makin aduhai sih. Manis di hayalan, oh. Oh. Ini yang anak kecil ini jago banget sih. Dikeluarin semuanya ya cengkoknya sama Cepi. Emang sih nggak langsung ditembak gitu sama Cepi cengkoknya, tapi dikeluarin sedikit demi sedikit kayak gitu. Jadi tapi kita yang mendengarkan berasa kayak enggak siap gitu loh, karena sedikit demi sedikit, apa tuh namanya ya, sedikit-sedikit doang gitu dikeluarin cengkoknya sama Cepi. Tapi aduh, serangan bertubi-tubi di mana-mana ya buat yang dengar gitu. Waduh. Bagaikan pahlawan yang akan mengobati luka, tapi hanya
Oh my god, feel-nya dapat banget sih, emosinya dapat banget barusan ditambah sama Cepi tuh men apa ya, mengeluarkan cengkoknya itu. Ya itulah yang aku bilang tadi tuh cengkok khasnya. Jadi semakin ini semakin sedih, semakin feel-nya makin kerasa gitu ya, semakin mendrama lah, ngedrama gitu. Rasa kerasa banget ini lagu-lagu sedih gitu ya. Oh my god. Waduh. Dusta. Aduh, makin meliuk-meliuk deh itu. Makin terselfie-selfie ama ya, ngedengerin cengkoknya selfie tuh pasti sih selalu merinding banget dan juga pastinya makin bikin kita jadi terselfie-selfie, tercepi-cepi ya. Karena cengkok khasnya cepi. Oh my god. Kedengaran banget sih ini lagunya sedih. Feel sedihnya tuh dapat banget. Berasa kita kayak masuk ke lagu ini tuh berasa kayak kita itu orang yang dibohongin ya, didustai gitu. Jadi pembawaan Cepi itu selalu nggak pernah gagal sih dalam menyalurkan emosi ya, dalam mengapa ya, menunjukkan sebuah feel dari lagu tersebut. Jadi sampai gitu loh ke kita, berasa kayak kita tuh juga berasa ngikut orang yang didustai gitu ya, orang yang dibohongi gitu sama seseorang gitu. Okay. Waduh, liriknya ngena banget. Liriknya dalam dan ngena banget, cuy. Ya ampun. Memang ini tuh termasuk lagu-lagu kumpulan Dusta, masih ciptaannya Om Adi Bal juga ya, dan masih satu rangkaian satu album gitu. Nah, jadi kemarin kan Selfie sama featuring sama Irsya itu tuh yang Bagai Sungai Mengalir yang dibawain sama Mbak Eri Susan. Nah, kalau ini tuh masih di album yang sama sih, album ciptaannya Om Adi Bal juga, di lagu yang sama, di albumnya sama. Aduh, cengkoknya. Jadi wajar kalau misalkan lagu kemarin itu masih nyambung sama lagu ini karena masih satu, kayaknya satu story juga sih. Aduh, ini serius deh. Ini aku nggak tahan loh sama selfie. Cengkoknya bener-bener aduhai sekali. Bener-bener kayak aduh, nggak bisa di udah nggak bisa dibendung lagi ini. Nggak bisa ditahan lagi ini ya. Cengkoknya aduh, maknyos sekali cengkoknya, ya ampun Cepi. Oh. Thank you.
Oh my god, ini makin kelihatan sedih banget, melankolik banget waktu pas barusan, part barusan itu dibikin melankolik banget tuh sama sama Cepi. Ya ampun Cepi. Wow. Cengkok. Oh wow. Gila sih ini Cemi bener-bener pakai rasa banget sih nyanyinya ya, cengkoknya itu jadi di setiap ada yang liuk-liukan gitu dicengkokin sama Cepi, dicengkokin lagi. Bener-bener musikalitas selfie ini jangan diragukan loh gitu ya maksudnya. Dan selfie itu tahu menempatkan di mana yang harus dia cengkokin, di mana yang harus dia biasa, maksudnya cuman nyanyi biasa gitu ya. Dan feelnya sih lebih kayak ke feel itu dapat banget, ngalur banget ke kita ya. Oh my god. Oke, pada segitu deh sih reaksi aku untuk virtual konser part ketiga ini, Karma Cinta Kumpulan Dustanya Selfie Yama kali ini ya, selfie aja nggak ada Irsyanya. Jadi buat teman-teman semuanya, apalagi Selvita nih, jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, dan juga subscribe kalau misalkan teman-teman suka dengan reaksi aku terhadap video ini. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.